Sekarang sampailah masa dan tiba dan ketikanya yang kita tunggu-tunggu untuk mengikuti ucap utama yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Engineer Haji Muhammad Nizar Jamaluddin, dengan temanya Harapan Baru untuk Perak, Peranan Pertubuhan Islam Perak Menjana Perubahan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak untuk menyampaikan ucap utama dan seterusnya merasmikan kolokium kita pada pagi ini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم الحج 23-22-41. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wassalatu wassalam syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qul Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabi rasula Subhanallahi wa bihamdihi adada qalqihi wa rida nafsihi وزنات عرشه ومداد كلماتك اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه Yang saya hormati Ustaz Pengerusi Majlis, Fadil yang saya hormati Dr. Suri, Dr. Sahibu Samaha, Dr. Dr. Rusani Zakaria, merangkap penasihat jama'i Fadil berbahagia Datuk Syekh Ma'nur Muhammad Nur Mansur Al-Hafiz, selaku Imam Besar Masjid Negeri, dan juga merangkap pengurusi kepada jemaah Al-Fadhil yang berhormat Tuan Haji Zainuddin Muhammad Yusuf, selaku Exco Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan, yang memfoliokan berportfolio agama, pendidikan agama, wanita dan juga masyarakat. Yang saya kasihi Saudara Zulkifli Ibrahim selaku pimpinan jama'ah, dan juga timbalan Fadil Dr. Khairuddin Abdul Malik, yang saya raikan Fadil Cikgu Azmi Abdul Hamid Pengerusi Teras selaku penyampai kertas kerja, seluruh kepimpinan NGO-NGO dan NGI-NGI di bawah jama'ah, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang rahmati Allah sekalian, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Saya berasa bersyukur kehadirat Allah SWT sama-sama dengan saudara buat pertama kalinya dan intim untuk memberikan sedikit ucap utama barangkali. Dan saya terima kasih di atas ucapan aluan daripada Fadil Datuk Syekh Ma'adul Al-Hafiz dan juga Saudara Zulkifli Ibrahim tadi, kerana telah memberikan sedikit mukaddimah kepada jama'i. Alhamdulillah, saya difahamkan daripada Datuk Seri Dr. Sahibu Samaha sebentar tadi, dan juga daripada Datuk Syekh Ma'adul Mansur Al-Hafiz berkenaan dengan pergolakan bermula 2006, dan alhamdulillah hari ini 2008, satu lonjakan yang besar yang diraikan, dan juga pengamatan melalui ayat yang dinyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi yang dibacakan oleh Fadil Zulkifli Ibrahim. Maka saya menyambut dengan penuh kesyukuran berada bersama-sama saudara-saudara pada pagi ini. Saya meraikan seluruh anggota NGO-NGO dan NGI-NGI yang turut bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan dalam kolokium ini memberikan sedikit jelmaan baru pada saudara-saudara yang telah dipilih oleh Allah SWT. Ramai lagi, masih ramai lagi NGO-NGO di luar itu yang hari ini terpaksa membuat satu paradigma anjakan yang besar oleh kerana sesuatu yang berlaku
hasil daripada satu predetermination, predestined, hasil daripada satu predestination yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita rakyat Perak khususnya Darul Ridwan dan amnya rakyat Malaysia. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, muslimin dan muslimat, natijah daripada perubahan yang besar ini merupakan satu ra'i kepada rukun Islam yang keenam yang kita imani untuk betul-betul yakin bahawa segala-gala perubahan, segala-gala perbaikan itu datangnya hasil kudrat yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan satu usaha untuk mengeluarkan perasaan dalaman saudara-saudara yang berminat sungguh untuk menyebarluaskan mesej dalam konteks yang asli. Dan saya berasa lega tadi apabila Datuk Syekh Maknur Mansur Al-Hafiz menyatakan hari ini ruang untuk penglibatan NGO-NGO bagi menyerlahkan diri mereka untuk menyebarluaskan benda-benda yang baik, untuk beritahu kepada rakyat-rakyat, mendakap mereka dalam usaha untuk menyanjung tinggi sifat-sifat mulia yang memang termaktub dalam ajaran, khususnya ajaran Islam dan ajaran-ajaran agama lain. Jadi saya rasakan 2006 hingga sekarang adalah tarikh dan juga tempoh pengajaran agar hari ini jama'i mula melangkah masuk ke satu era yang mereka juga turut berlari. Kalau dulunya merangkak-merangkak anak, hari ini suasana menyebabkan perlu berjalan laju dan juga berlari. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian, saya nyatakan ayat yang awal tadi, alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur, sadaqallahu alazim. Mereka-mereka yang aku kurniakan kekuatan, kekuasaan sementara di muka bumi ini dan dipergunakan kekuatan sementara itu untuk melaksanakan penderian kepada membina iqamatus salah, menguruskan segala-gala perekonomian, segala-gala keuangan mereka. Mereka juga menyeru kepada benda yang baik, ma'ruf, dan berusaha sesungguh-sungguhnya untuk mencegah apa saja jenis bentuk keburukan, kesengsaraan, penyelewengan yang dibentukkan sebagai mungkar. Dan mereka berserah seluruhnya urusan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya mengajak saudara-saudara, dalam suasana kita meraihkan takdir yang cukup besar maknanya pada hari ini, yang mana kerajaan dibentuk dalam konteks kerajaan campuran, the coalition government, dan juga dalam pakatan rakyat, maka menyambut dan meraihkan merupakan tuntutan kita beriman di atas dasar rukun iman yang keenam. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang saya kasihi dan rahmati Allah sekalian, suasana yang ada hari ini adalah suasana yang penuh dengan pencerobah, suasana yang penuh dengan usaha untuk kita menganalisa semula, mengaudit semula jenis bentuk pekerjaan, jenis bentuk khidmat, dan juga jenis bentuk usaha yang telah kita laksanakan, sedang melaksanakan, insya Allah akan kita laksanakan. Peradaban hari ini yang memungkinkan kerajaan pakatan rakyat terbina di negeri Perak meraihkan kehendak daripada rakyat sendiri yang mau melihat